Ratusan warga Desa Cibereum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu pagi memadati halaman kantor Desa Cibereum. Kedatangan ratusan warga ini guna mengikuti prosesi pengundian nomor urut calon kepala Desa Cibereum yang akan bertarung di ajang Pilkades pada 3 November mendatang. Dalam pengundian nomor urut calon kepala desa ini diikuti oleh 2 calon kepala desa, di antaranya Haji Rahmat Hamami sebagai calon pertahanan dan Habib Bagir selaku tokoh masyarakat Desa Cibereum. Dalam pengundian nomor urut ini, Haji Rahmat Hamami mendapatkan nomor urut 1 dan Habib Bagir mendapatkan nomor urut 2. Ada hal yang menarik dalam acara pengundian nomor urut ini. Pada acara pelaksanaan pengundian nomor urut, Panitia Pilkades Desa Cibereum sempat menampilkan kesenian kecapi suling yang dibawakan oleh warga Desa Cibereum. Pengundian nomor urut yang dimulai sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat ini berjalan lancar. Di akhir acara, kedua calon kepala desa membacakan deklarasi damai sebagai bentuk untuk menjaga persatuan antar warga Desa Cibereum. Dari Desa Cibereum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Palapa TV News mengabarkan. 2019.